Tak hanya itu, calon wali kota Eri Cahyadi juga bersepeda bareng dengan komunitas anak muda sukses Surabaya atau yang dikenal sebagai Crazy Rich. Dalam kesempatan itu juga digelar bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat kurang mampu dan menjanjikan fasilitas khusus bagi sepeda. Calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar goes atau bersepeda santai bersama komunitas Crazy Rich Surabaya. Mulai kawasan Geraha Family Surabaya Barat dan berakhir di Jalan Jambi, Surabaya. Suasana kota Surabaya pagi yang sepi dari hiruk-pikuk kendaraan bermotor dimanfaatkan oleh mantan kepala Bapeko Surabaya ini dengan mengendarai sepeda angin sambil menikmati suasana di sepanjang jalan yang menempuh jarak hampir 5 km. Atau banter. Pada goes kali ini juga dilakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Eri Cahyadi sangat mengapresiasi para milenial sukses Surabaya atau komunitas Crazy Rich. Menurut Eri, mereka tak hanya sukses, namun para milenial ini juga memiliki rasa empati untuk berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Ada teman-teman dari Crazy Rich Surabaya, insya Allah mereka akan berbagi pada kegiatan sosial. Saya bangga betul karena orang-orang Surabaya, milenial Surabaya memiliki jiwa empati yang besar. Inilah yang diharapkan untuk membangun sebuah kota. Jika seluruh milenial, seluruh warga Surabaya bisa mencontoh, ini bisa melakukan hal yang sama di waktu yang mungkin bersamaan, akan kelihatan hebatnya Surabaya. Yang pasti meneruskan kebaikan. Dan mereka semua satu visi karena tidak mau Surabaya ini jadi jelek nanti di belakang, karena Bu Risma sudah dalam 10 tahun terakhir ini sudah melakukan langkah yang sangat bagus untuk Surabaya. Jadi Mas Eri sosok birokrat yang selama ini menjadi mastermind di jabatan di balik Bu Risma. Selain itu, Eri juga berjanji akan memberikan fasilitas lebih baik bagi pesepeda. Komunitas Crazy Rich memutuskan untuk mendukung paslon nomor urut 1 karena tak lepas dari sosok Eri Cahyadi. Eri dianggap mampu untuk memimpin Surabaya dan meneruskan keberhasilan Tri Risma hari ini. Yuda Furi, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.